Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Paijo Tutorial Channel. Nah, teman-temanku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki, dimudahkan dalam segala hal, dan selalu tetap semangat. Salam buat teman-temanku ya, yang berada di Lampung, di Makassar, di Pontianak, ya, di Madiun, di Purbalingga. Salam kinis-kinis. Nah, teman-temanku, kali ini saya akan membuat, ini permintaan teman-teman, saya akan membuat sampo motor yang kental ya. Nah, ini saya membuat dari bahan teksapon ya. Seperti itu. Nanti hasilnya kental. Seperti itu ya, teman-teman. Bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Ini memang tidak saya tulis, tapi saya akan pelan-pelan dan akan saya ulangi supaya jelas ya bahan-bahannya ya, seperti itu. Nah, ini resep sampo motor, sampo mobil yang kental ya, dan saya akan membuat hanya skala kecil 1 liter. Dari apa bahan-bahannya? Seperti ini teman-teman. Ya, ini ya, kita pakai teksapon. Nah, ini teksapon akan saya timbang 100 gram ya. Nanti misalnya teman-teman mau membuat banyak ya tinggal dikalikan gitu aja ya. Teksapon 100 gram. Selanjutnya kita timbang sodium sulfat ya. Sekarang saya timbang sodium sulfat ya teman-teman. Terlihat tulisannya sodium sulfat. Saya timbang 50 gram. Nah, ini sodium sulfatnya 50 gram ya. Jadi teksaponnya 100, sodium sulfatnya 50 gram. Seperti itu. Nah, manfaat dari teksapon ini untuk biang busanya ya. Untuk busanya. Jadi memang teksapon itu bahan sabun ya, seperti itu. Terus sodium sulfat untuk pengentalnya. Ya. Tapi sodium sulfat ini kalau saya makainya setengahnya dari teksapon, atau paling tidak paling batas maksimalnya sama-sama. Misalnya ini 100 gram, sodium sulfatnya pun juga 100 gram. Itu batas maksimalnya. Karena walaupun ini sifatnya pengental ya, itu nanti kalau melebihi dari teksaponnya, nanti bisa encer malahan ya. Jadi sifatnya pengental, juga membantu mengangkat kotoran juga ya. Tapi ketika kita memberinya terlalu berlebih, nanti akan mengencer malahan ya. Kalau saya memakainya setengahnya seperti itu, atau 1:1 juga tidak apa-apa ya. Itu nanti untuk kekentalannya terserah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tapi batas maksimalnya sodium sulfat ini 1:1 seperti itu. Selanjutnya, lah ini Atinsoft teman-teman. Atinsoft yang kemarin dibuat itu, ini nanti untuk di sini perannya untuk penambah busa ya. Seperti itu. Saya nanti akan gunakan dalam 1 liter sampo ini nanti akan saya tambah 100 ml ya. Atinsoft-nya seperti itu. Selanjutnya ini ya, pewarna makanan nanti untuk mempercantik produknya. Terus ini saya ada pengawet EDTA ya, EDTA yang untuk cair. Ini saya pakai EDTA. Ini 1 gram, saya paling 1,5 gram, 1 gram sampai 2 gram lah ya dalam 1 liter nanti. Tuh. Dan ini airnya ya 1 liter. Nah, tidak lupa ini nanti pengkilapnya saya pakai gliserin ya. Gliserin nanti saya pakai 20 ml lah untuk pengkilapnya. Nah, sekarang kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini cara membuatnya teman-teman. Nih, kita akan membuat 1 liter ya, 1 liter. Jadi kita masukkan teksaponnya dulu ya. Teksaponnya kita masukkan dulu.
jangan terbalik ya. Ini teks saponnya kita masukkan dulu. Teks sapon kita masukkan ya teman-teman. Ini setelah teks sapon kita masukkan, baru sodium sulfatnya ya. Sodium sulfat tadi teks saponnya 100 gram, sodium sulfatnya 50 gram ya. Jangan terbalik ya teman-teman, karena ketika nanti terbalik nanti ini masih bisa menjadi endapan seperti itu. Jadi teks saponnya dulu baru sodium sulfat. Kalau sodium sulfatnya dulu nanti susah mencampurnya ya, terkadang malah jadi endapan. Nah sekarang kita aduk ya sampai homogen ya teman-teman, sampai menyatu. Ini ya kita campur sampai menyatu seperti ini ya, sampai memutih seperti ini, sampai homogen ya. Selanjutnya kita tuangkan air. Kita tuangkan airnya ya. Airnya kita tuangkan separuh dulu. Nah sedikit demi sedikit dulu teman-teman. Nah airnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Kenapa? Supaya terjadi pengentalan lebih dulu. Kalau airnya langsung kita masukkan semuanya, nanti busa terlanjur mengembang ya, nanti pengentalan tidak maksimal seperti itu ya teman-teman. Nah kita masukkan 500 ml dulu, kita aduk sampai kental dulu ya teman-teman. Nah jadi meracik kimia seperti ini juga termasuk seni ya itu, karena terkadang dengan resep yang sama, ukuran yang sama, hasilnya berbeda seperti itu. Kenapa? Karena mungkin beda merek bisa, terus mungkin juga cara membuatnya kebalik-balik juga bisa, jadi diperhatikan ya. Dan mungkin racikan juga satu sama lainnya berbeda-beda ya, yaitu tadi seperti memasak, seperti seni ya. Jadi ketika misalnya kita mau buat pembersih misalnya seperti itu, pembersih pun kan juga macam-macam bisa, yang karakternya bagaimana itu juga nanti meraciknya pun juga macam-macam ya. Nah ini kita kentalkan dulu supaya menjadi kental ya, supaya nanti hasil pengentalannya bagus. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tadi cara memasukkannya pun pertama misalnya kebalik, sodium sulfat dulu terus teks saponnya, nanti malah terjadi pengendapan atau mungkin tidak rata bercampurnya antara teks sapon dan sodium sulfat. Terus lagi misalnya begitu ini sudah tercampur, kita masukkan langsung semuanya airnya, itu kan nanti proses pengendalannya tidak sempurna seperti itu ya. Kalau seperti ini ya, nah ini ketika sudah pengendalan sudah bagus seperti ini, sudah baik seperti ini. Nah sekarang kita masukkan dulu ini EDTA nya ya, ini pengawetnya 1 atau 2 gram saja sedikit teman-teman. Ini supaya produknya nanti stabil, bisa disimpan lama ya, dan airnya pun juga pakai air yang isi ulang ya seperti itu, air destilasi, air isi ulang ya seperti itu. Karena kalau memakai air sumur, terkadang air sumur itu banyak sekali kandungan lumutnya, kandungan kapurnya, akan mempengaruhi produknya ya seperti itu. Ini saya pakai EDTA nya pengawetnya 2 gram 1-2 gram ya. Nih kalau saya masukkan dalam setengah ya, ini resep setengahnya tadi, airnya 500 ml tadi, EDTA saya masukkan dan pewarna saya masukkan. Secukupnya saja teman-teman.
Nah, ini pewarna kita masukkan. Ini sekalian ya, gliserin saya masukkan ya teman-teman. Gliserin 20 mili saya masukkan. Nah, setelah tercampur rata, saya masukkan airnya yang separuhnya ya, yang setengahnya, yang 500 mili. Kita masukkan, kita aduk teman-teman. Nah, Tinsoft 100 mili kita masukkan. Tinsoft di sini untuk menambah busa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kental ya teman-teman. Nanti ketika sudah kita diamkan, dia akan bening ya. Seperti ini. Nah, kita cek pH-nya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, pH-nya 7 ya teman-teman. pH normal 7. Ini aman sekali digunakan ya, di tangan aman, di motor aman, di cat aman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, sampo motor, sampo mobil sudah jadi ya. Seperti itu. Ini kita diamkan selama semalam ya. Itu nanti dia akan mengendap dan jadi bening ya. Seperti itu. Tinggal kita gunakan. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya. Misalnya ada kekurangan bisa ditambahi ya teman-teman, seperti itu. Saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Salam gimis-gimis, matur nuwun.